Atau jelek ya guys ya. Wah, cara bukanya gimana guys? Ntar guys, masalahnya kalau belah durian saya belum bisa guys. Jadi guys ya, kita pakai sarung tangan guys. Guys, dia tidak menjadi mangan durian guys. Guys, karena nggak bisa guys. Tadi gimana? Melekah wong wedok gampang guys ya guys ya. Nah, melekah ya, itu ya susah. Oh, kita review guys ini guys ya. Coba guys. Kita review guys. Ternyata kita potongnya salah guys. Paling kok cuman durian cile tempe. Ini adalah Shopee. Bagus sekali guys duriannya. Bagus sekali guys. Ini, nih ternyata harga tidak mengkhianati hasil guys ya. Kita buka lagi ya guys. Kita buka lagi guys. Ternyata yang lain juga bagus guys. Bagus guys ya. Coba kita buka satu lagi ya guys. Ternyata bagus juga guys. Nah, ada lagi? Ada juga guys. Ternyata isinya banyak juga guys ya. Kamu makan ini aja guys. Ini aja ini makan aja guys. Oke guys. Oke guys, mari kita makan guys ya. Coba kita coba satu dulu guys. Nih guys, kau minta gak guys? Oke guys ya, kita coba dulu durian yang sangat enak nih guys. Enak guys. Dari keempukannya ini mantap guys, tidak terlalu mentah dan tidak juga terlalu matang juga guys. Enak juga guys. Jangan lupa beli durian selagi ini musim durian. Yang tidak suka dicoba dulu. Kalau muntah-muntah tidak apa-apa. Enak guys. Usahakan kalau makan durian ini jangan dibarengin sama kopi ya guys ya. Terutama kopi hitam itu membahayakan untuk lambung. Karena teman saya pernah makan durian dibarengin sama kopi ya, setelah 30 menit kemudian dia langsung lemas terus dilarikan ke puskesmas terdekat. Intinya kalau makan ini dan suka yang peminat kopi, diusahakan kopinya nanti dulu sesudah makan ini dari waktu 2 jam kemudian. Oke guys, salam sejahtera, salam makan guys.